Lucu banget ya, Nit, ya. Enggak, gue mau beli yang ini aja. Nih, warnanya lucu-lucu, kan? Ih, ini juga lucu-lucu banget deh. Kemarin waktu saya datang, kasirnya lagi keluar. Terus, yang lalu saya datang, kasirnya juga nggak ada. Saya bingung deh, Pak. Coba siang ini harus didatang ke sini langsung. Iya. Nanti saya kasih tahu sama kasirnya. Baik deh, Pak. Kalau gitu, makasih ya, Pak, ya. Bet, lu tuh enak banget ya kerjaan lo. Tanggung bulan kayak gini aja, lo masih bisa belanja-belanja. Iya dong. Jadi perempuan itu nggak cukup kalau cuma cantik dan pinter. Lo juga mesti cerdik dan berani ngelirik. Bu, maaf mau tanya. Ada apa? Bu Betsy, kalau istirahat sampai jam berapa, Bu? Wah, kalau itu saya kurang tahu tuh, Pak. Tapi biasanya sih paling lambat datang ya sekitar jam... Oh, itu dia beliau sudah datang, Pak. Ya. Ada apa? Ini loh, Bu. Bapak-bapak ini sudah menunggu Ibu sejak tadi. Katanya sih ingin bertemu dengan Ibu. Oh, mau ketemu saya? Aduh, maaf ya. Bapak siapa? Saya Rusdi, Bu, yang kemarin terlambat. Oh, iya. Kalau Bapak? Saya Herman, Bu, yang mengurusi para tukang di kantor baru. Oh, oke, kalau begitu. Semuanya tunggu saya dulu ya. Thank you. Mari, Pak. Aduh, pinter banget. Ngantrinya duluan loh di depan. Siapa dulu dong gurunya? Hah? Ini, iya kan? Sebentar ya. Udah disiapin sih dari pagi. Ini kan harusnya keluarnya 2 hari lagi loh. Untung aja bos mau waktu aku ajuin ini. Kasir cerdik harus begitu. Kan ada ongkosnya. Oh iya. Bisa aja. Iya. Makasih ya. Lumayan. Iya, nanti kalau sekalian ke depan, tolong panggilin ya, ada bapak-bapak yang namanya Pak Rusdi, ya? Oke deh, bos. Ya, ya setinggalan. Oke, ya. Maaf loh, Bu Betsy. Saya sangat tergesa-gesa sekali. Apa bisa saya sekarang? Sebetulnya sih bisa. Tapi gini loh. Sekarang kan gilirannya Pak Rusdi. Aduh, tolong deh, Bu. Ini sangat mendesak sekali. Apalagi saya telah ditunggu para tukang. Ya, bagaimana caranya Ibu lah. Aduh, ngerepotin deh. Sebetulnya sih saya udah siapin. Sebentar ya. Nih. Cuman barusan saya agak lupa. Bisa sampai di sini. Hey, nggak usah ketakutan begitu. Kamu siapa? Aku ini adalah Nurani,
nurani kamu. Aku ada di dalam hati kamu dan ada di setiap langkah kamu. Nurani? Kenapa kamu harus selalu ada bersama aku? Apa alasannya? Ya, karena aku ini adalah nuranimu, makanya aku punya kewajiban untuk selalu mengingatkan kamu. Kita akan melihat apa saja yang pernah kamu lakukan. Mungkin nanti kamu akan tahu sebetulnya di mana sih letak kesalahan kamu. Ini uang panas, Bu. Ibu harus mengembalikannya itu tepat waktu. Kalau tidak, Bu, saya nggak tahu nanti saya bisa digorok. Ya, karena saya harus mengembalikan uang ini 2 hari lagi, Bu. Bagaimana, Bu? Ya, sudahlah. Emang saya pernah ingkar janji? Ya, maksud saya bukan begitu, Bu. Baik, tunggu ya. Nih, bunganya saya bayar dulu ya. Sekarang gini deh. Mendingan kamu jelasin sama aku, apa sih tujuan kamu memperlihatkan semua ini kepadaku? Biar kamu tahu, kalau yang kamu lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu yang salah. Di mana letak kesalahannya? Betsy, Betsy, kamu lihat kan barusan, uang itu tidak langsung disetorkan ke kantornya loh sama Ridwan, tapi dia pinjamkan dulu ke orang lain, dia ambil bunganya, dan bunganya itu dipakai untuk dirinya sendiri. Yang berbuat begitu kan Ridwan, bukan aku. Kenapa jadi aku yang disalahkan? Loh, kamu yang memulai ini semua, membuka peluang dan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan kesalahan. Kamu pilih kasih, kamu juga mementingkan diri kamu sendiri. Kamu tidak lagi mengabdi pada kepentingan pekerjaan kamu. Makanya semua ini bisa terjadi. Enggak, aku gak merasa begitu. Kamu itu sekarang udah mulai lupa siapa diri kamu sebenarnya. Buktinya, lihat aja. Tagihan Ridwan yang harusnya keluar masih 2 hari lagi bisa kamu percepat. Kamu memberikan layanan yang super kilat buat Ridwan. Iya kan? Iya, benar. Kenapa kamu paksakan supaya uang itu bisa keluar lebih cepat? Soalnya, ya karena Ridwan itu memang kebutuhannya tuh sangat mendesak. Begitu jawaban kamu. Pokoknya intinya aku mau nolong Ridwan. Titik. Menolong. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat aja sama-sama. Siapa sih sebetulnya yang lebih butuh pertolongan dan harusnya lebih didahulukan? Yuk, kita lihat sama-sama ya. Maaf, Bu. Ya? Di luar ada tamu yang sedang menunggu ibu. Katanya sih penting, Bu. Tamu siapa sih? Pak Rusdi, Bu. Pak Rusdi? Rusdi, Rusdi. Aduh, udah deh. Saya nggak inget Rusdi siapa. Bilangin aja saya udah pulang, ya. Baik, Bu. Kan saya sampaikan. Jadi itu yang kamu bilang menolong orang lain. Betsy, Betsy, pekerjaan yang kamu lakukan itu sifatnya amanah. Dan amanah harus dijaga, Betsy. Bukan malah dimanfaatkan dong. Kamu ngomong gitu cuma karena aku menolak ketemu dengan Pak Rusdi. Bukan cuma itu. Penolakan kamu terhadap orang lain yang ingin mengambil haknya sama artinya dengan menganiaya orang itu. Ngerti kamu? Hah? Tuduhan kamu itu terlalu mengada-ngada dan sedikit berlebih-lebihan gitu. Kesimpulannya begini. Kalau kamu bisa mengeluarkan uang sebesar 20 juta itu secepatnya, aku nggak usah memberitahukan apa hadiahnya. Karena aku tahu apa yang kau inginkan. Jadi serius nih? Loh, serius dong. Kalau enggak, buat apa aku bawa kau kemari? Ya kan? Bagaimana? Oke, aku bantu. Tapi aku enggak berani janji loh.
Aku lakukan semampu aku aja ya. Oke. Aku percaya dengan kemampuanmu. Tuh, lihat. Ngapain kamu datang kemari? Ya... ya, aku cuma sekedar mau makan aja. Bagus. Jawaban kamu itu jujur. Dan kejujurannya datang dari rasa laparmu. Tapi sayang, kamu justru menipu diri sendiri. Tuh, kan? Mulai kan nuduh aku lagi? Bukan. Aku cuma mau mengungkapkan fakta. Kamu datang ke sini mau ketemu sama Ridwan karena kamu berharap dia akan memberikan tips atau imbalan untuk kamu, kan? Kalau misalkan dia tidak memberikan itu, mungkin kamu nggak mau ketemu sama dia. Artinya, kamu melakukan ini untuk kepentingan pribadi, bukan perusahaan. Ya, aku kan menemui relasi atau pimpinan perusahaan lain yang punya hubungan dengan tempat aku bekerja. Dan aku membantu memperlancar pekerjaan mereka itu. Mereka mau kasih aku imbalan, wajar-wajar aja kan? Apa ada sesuatu yang salah? Antara iya dan tidak. Iya, itu benar kalau kamu melakukan ini demi kepentingan perusahaan. Tapi dengan tegas, aku katakan kamu tidak benar. Kamu itu kan tugasnya menjadi seorang kasir. Kamu harus membayarkan hak dari orang-orang yang sudah menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab mereka, bukan mengatur strategi demi kepentingan kamu sendiri. Ah, menurut aku sih itu wajar-wajar aja. Namanya juga bisnis. Apalagi? Itu Pak, buat Pak Ridwan. Takutnya saya nanti kelupaan, Pak. Ini kan masih 2 hari lagi. Kan katanya Bapak mau keluar kota ya? Jadi maksud saya lebih baik ditandatangani sekarang aja. Takutnya nanti waktu Bapak mau keluar kota, Bapak lupa. Biar pas mau berangkat tuh udah bebas gitu loh maksudnya. Kamu memang paling bisa kalau mendesak orang. Makanya Bapak pakai saya di kantor ini. Iya. Uang Pak Rusdi sudah dikasih belum? Waduh, saya lupa Pak, belum kasihin. Soalnya kan kemarin saya izin. Agak kurang enak badan. Waduh. Begini-begini, kalau dia nanti datang, kamu cepat kasih ya. Iya, saya akan perhatikan Pak. Mari, terima kasih. Apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan zolim. Sebegitukah? Kamu berpihak kepada orang-orang yang menguntungkan kamu. Namanya pilih kasih itu. Apa iya? Sekarang begini, pada saat jam kerja masih berjalan, kamu malah sibuk berhias diri. Dan karena Rusdi tidak memberi keuntungan apapun untuk kamu, makanya kamu bohongin dia, kan? Kamu bilang aja kamu udah pulang dari kantor. Sementara kalau Ridwan, karena dia memberi tips untuk kamu, langsung kamu bela dia. Kamu dahulukan kepentingannya. Begitu kan? Aku gak merasa berbuat begitu. Oke, sekarang begini aja. Kamu tahu siapa Rusdi sebenarnya? Enggak tahu. Sebenarnya sih, Pak, saya malu datang ke sini, Pak. Cuma karena sekarang saya sedang kepepet sekali, Pak. Jadi dengan terpaksa saya memberanikan diri untuk datang juga, Pak. Ya, enggak begitulah. Saya yang seharusnya minta maaf sama Bapak. Begini. Besok Bapak langsung saja datang untuk kasir saya, ya. Iya. Masih mau kasih komentar? Sudah
3 kali Pak Rusdi janji-janji terus. Karena hari ini Pak Rusdi tidak bisa melunasi hutang, terpaksa barang-barang saya angkat. Dan ingat, mulai besok rumah ini harus kosongkan karena orang yang mengontrak sudah mulai masuk. Tapi Bang, dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengerti? Bangkat, Bang. Betsy, Betsy, udah kamu lihat kan akibat dari perlakuanmu kepada Pak Rusdi, keluarganya jadi korban. Ternyata aku memang salah. Aku minta maaf. Sungguh? Sungguh. Maafkan aku. Aku sekarang sadar kalau sudah berbuat dosa. Betsy, kalau begitu sekarang juga kamu harus minta maaf kepada Allah, bukan kepadaku. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku sudah melakukan dosa dan kesalahan. Sesuatu yang selama ini aku pikir adalah hal yang biasa, ternyata itu dosa. Aku lalai. Bu, ibu kenapa bu? Enggak, saya enggak apa-apa. Pak Rusdi mana ya? Loh, kan saya duluan bu. Aduh. Itu loh bu donatnya bu. Saya mesti ketemu Pak Rusdi. Ambil aja donatnya. Bu kemana bu? Pak, saya betul-betul minta maaf ya Pak ya. Aduh, saya udah nyusahin Bapak. Gara-gara saya, Bapak jadi susah. Enggak. Maafin saya ya Pak ya. Enggak apa-apa. Ini uangnya Pak, tolong diterima. Saya sekali lagi minta maaf ya Pak ya. Iya. Enggak usah cemas begitu. Kamu masih punya sedikit modal untuk bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Apa itu? Saya mau cari itu loh, tabloid yang di dalamnya ada itu, model-model rambut paling baru ada nggak? Oh banyak Mbak, ada model Beckham. Tapi kalau Mbak sih cocoknya model Ronaldo deh, mukanya dapet. Mirip. Ah kamu, bisa aja bercandanya. Mana saya lihat? Sip. Kamu kok lucu sih kayak pelawak. Iya sih, itu tahu. Oh ini ya? Boleh. Saya beli satu deh. Berapa? Ya, 3.000 aja Mbak. Sebentar ya. Saya nggak ada uang kecil, adanya 20-an. Waduh, saya nggak ada kembalian Mbak. Gimana Mbak? Ya udah, kalau gitu kembaliannya ambil aja untuk kamu ya. Ya, makasih Mbak ya. Ketulusan dan perhatian kamu untuk orang lain bisa jadi suatu bekal agar kamu lebih rajin lagi beramal ibadah, ya? Alhamdulillah.